Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 5? Salam sehat dan bahagia untuk kita semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang menyusun pantun. Oke, apa itu pantun? Miss Emma akan bacakan salah satu contohnya. Bunga mawar, bunga melati. Jika dicium, harum baunya. Banyak cara sembuhkan hati. Baca Al-Quran, pahami maknanya. Oke, dari pantun tadi, anak-anak kalian bisa melihat bahwa ciri-ciri pantun itu ada 5. Pertama, terdiri dari 4 baris. Lalu bersajak ABAB. Ciri yang ketiga, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Ciri yang keempat, baris pertama dan kedua adalah sampiran. Kelima, baris ketiga dan keempat adalah isi. Mari kita cermati lagi pantun berikut ini. Buah apel rasanya manis. Buah sirsak warnanya putih. Jangan lupa tersenyum manis. Cukup sekian, terima kasih. Kalian perhatikan di sini belakangnya is. Apa ini maksudnya? Ini dia bersajak ABAB. Jadi baris pertama dan ketiga itu bunyi akhirnya sama. Is. Ini dikatakan saja A. Lalu baris kedua dan keempat bunyi akhirnya juga sama. Ih, putih kasih. Ini dikatakan sajaknya B. Jadi pantun ini bersajak ABAB. Karena bunyi pertama, bunyi akhir baris pertama dan ketiga itu sama, is, dan bunyi akhir baris kedua dan keempat juga sama, ih. Lalu sampiran pantun itu ada di baris 1 dan 2. Sampiran itu sifatnya cerita yang tidak ada hubungannya dengan isi pantun. Kita lihat, baris 1 dan 2, buah apel rasanya manis, buah sirsak warnanya putih. Lalu isinya ada di baris ketiga dan keempat. Ini yang merupakan pesan dari pantun. Jangan lupa tersenyum manis, cukup sekian, terima kasih. Kita lanjutkan anak-anak. Ciri pantun yang lain adalah terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Suku kata itu apa? Suku kata ini pengucapannya dari 2 huruf atau 3 huruf. Misalnya nih, baris pertama, buah apel rasanya manis. Ini terdiri dari 9 suku kata. Bu 1, A 2, A 3, Pel 4, Ra 5, Sa 6, Nya 7, Ma 8, Nis 9. Demikian pula baris kedua dan ketiga serta keempat. Bu, ah, sir, sak, warnanya putih. Ini ada 9 suku kata. Jangan lupa tersenyum manis. 9 suku kata. Cukup sekian, terima kasih. 10 suku kata. Kita lanjutkan. Sekarang anak-anak, ketahuilah bahwa jenis-jenis pantun itu ada 5. Pertama, pantun nasihat. Kedua, pantun agama. Ketiga, pantun teka-teki. Keempat, pantun duka cita. Dan yang kelima adalah pantun jenaka. Kita lihat contohnya. Jenis-jenis pantun ini dilihat dari pesan pantun yang ada di dalam pantun tersebut. Contoh, pantun nasihat. Pergi memancing saat fajar, pulang siang membawa ikan. Siapa yang rajin belajar jadi orang sukses kemudian. Kalian lihat, perhatikan baris ketiga dan empat. Siapa yang rajin belajar jadi orang sukses kemudian. Ini adalah jenis pantun nasihat, karena ini berisi nasihat untuk rajin belajar. Kita lihat contoh pantun agama. Bunga mawar, bunga melati.
Jika dicium, harum baunya. Banyak cara sembuhkan hati. Baca Al-Quran, pahami maknanya. Nah, ini berupa nasihat, berupa pantun agama, nasihat yang sifatnya untuk spiritual atau agama, yaitu membaca Al-Quran ya di sini. Kita lanjutkan contoh pantun teka-teki. Burung bangau di batu cadas, kupu-kupu sudah cukup umur. Jika Anda memang cerdas, duluan mana ayam dan telur? Hayo, duluan mana? Ini berupa teka-teki ya anak-anak. Jika Anda memang cerdas, duluan mana ayam dan telur? Lanjut, pantun duka cita. Ini tentang kesedihan. Sungguh harum bunga kamboja, jika disiram tak pernah layu. Hati ini sungguh merana, ditinggal ayah, ditinggal ibu. Nah, ini pantun seorang yang sudah yatim piatu. Jadi ini pantun duka cita. Terakhir, pantun jenaka. Jenaka itu sifatnya lucu ya, anak-anak ya. 17-an ada pawai, semua nonton tak pernah sepi. Kemana saja bawa gawai, tapi selalu tanya password wifi. Nah, ini pantun jenaka karena dia selalu bawa gawai tapi tidak punya wifi. Jadi dia hanya tanya password wifi ya, tidak punya kuota. Oke, sekarang coba susun satu bait pantun dari baris-baris yang diacak berikut ini. Anak-anak coba ya, tadi sudah membaca banyak pantun, maka kalian akan terlatih untuk menyusun pantun. Di dalam worksheet ini ada tempat untuk menempelkan baris-baris pantun, namun sebelumnya kalian harus potong-potong dulu nih dari nomor 1 pantun bait yang pertama. Ini belum urut, jadi kalian urutkan karena ini masih acak. Digunting dan disusun lalu ditempel ya. Kemudian pantun yang kedua, pakailah masker dengan benar. Nelayan sudah pergi berlayar. Kalian tentukan pesan pantun itu di baris ketiga dan empat dan sampirannya di baris ke satu dan dua. Memakai perahu penuh warna agar terhindar virus corona. Ini masih acak. Kalian gunting dan tempelkan di lembar worksheet. Demikian pula pantun yang terakhir ya. Yang mana nih baris pertama, kedua, dan ketiga? Oke anak-anak, selamat mengerjakan tugas worksheet. Hari ini jangan menunda-nunda pekerjaan. Terakhir, ada pantun dari Miss Emma. Buah apel rasanya manis, buah sirsak warnanya putih. Jangan lupa tersenyum manis, cukup sekian. Terima kasih. Salam sehat dan salam ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moms and Dads sedang mencari sekolah yang nyaman dan berkualitas untuk si kecil? Hari ini telah dibuka penerimaan siswa baru Playgroup dan TK Terpadu Budi Mulia 2 Seturan. Dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap, playground luas berstandar Eropa, kolam renang, ruang kelas yang nyaman dan luas, ditambah dengan kurikulum bilingual Islamic Montessori yang dikemas menjadi kurikulum Budi Mulia 2, menjadikan belajar tetap menyenangkan. Sesuai moto kami, bersekolah dengan senang dan senang di sekolah.